kalian untuk menunggu air panasnya menjadi lebih dingin. Pada biasanya teh sencha itu perlu menggunakan air dengan suhu 80 derajat. Tapi kali ini teh yang digunakan adalah teh yang bernama Gyokuro. Teh ini adalah teh yang grade-nya paling tinggi di dalam green tea Jepang. Jadi untuk menyeduh teh ini diperlukan air yang suhunya 60 derajat. Jadi lumayan hangat. Karena itu waktu untuk menunggu air panasnya pun biasanya juga agak sedikit lama.